sahabat, kehidupan hari ini sangat mencabar, kan? Banyak cabaran, banyak dugaan, banyak kesulitan, banyak kepayahan. Ada satu kisah, kan? Seorang imam kampung, kan, yang selalu bersedih melihatkan masjid kosong, tak ada orang, kan? Dia selalu fikir, macam mana nak ramaikan orang kat masjid? Dalam tajud dia minta pada Allah, wahai Allah, berikan aku kebijaksanaan agar masjid ni yang cantik, tersiram indah, yang dibina pun bernilai juta ringgit, tapi tak ada orang. Apa guna bangunan secantik ini, semahal ini, tapi tak ada orang? Selalu dia minta pada Allah. Dan satu hari, dia bertemu dengan seorang pemuda yang datang ke masjid. Kemudian berbual dengan imam tadilah. Kemudian ni kata, Tok Imam, saya nak jumpa Tok Imam sebab saya nak kahwin. Jadi saya nak dapatkan syaratnya, peraturannya, ya, ni ada borang nak kena tangan-tangan, macam-macam lah, kan. Jadi Tok Imam ni ambil kesempatan, kamu tak pernah datang masjid? Ya Tok Imam, saya tak pernah datang masjid, tapi ayah sudah datang jumpa Tok Imam sebab saya nak kahwin lah. Boleh tanya tak sikit, kenapa yang kamu tak minat datang masjid? Kenapa anak muda macam kamu tak nak pergi masjid? Kan, Tok Imam ni saja lontarkan soalan tu pada anak muda ni. Jadi anak muda dia kata, tak tahulah Tok Imam, saya bercakap ni atas diri saya lah, kan. Saya tak wakili siapa-siapa. Tapi anak-anak muda ni, kan, lebih sibuk dengan main handphone. Kalau pergi masjid pun ceramah-ceramahnya berat, bosan, kan, tak kena jiwa kita. Kemudiannya masjid tak mesra pemuda lah, Tok Imam. Senang cerita lah, kan. Banyak orang tua dalam masjid, kita kan datang orang tengok sepancam je. Jadi Tok Imam hayati betul-betul kata-kata pemuda ni. Mungkin ini adalah jawapan, kan, yang tak ada pada dia, yang ada pada pemuda, yang boleh dia guna pakai untuk bawa anak muda datang ke masjid. Jadi Tok Imam tanya pada dia, kalaulah kamu duduk tempat saya, apa yang kamu nak buat untuk tarik anak muda ke masjid? Jadi anak muda kata, Tok Imam, saya tak pastilah, kan. Saya pun tak pernah terfikir nak jadi imam, kan. Saya pun bukan orang yang faham agama. Tapi kalau saya lalu tempat Tok Imam, saya akan buat program-program yang melibatkan anak-anak muda. Anak muda kan suka main motor, Tok Imam. Apa salah kalau buat bengkel-bengkel motor, kan? Panggil mat-mat pemotoran yang nama besar, ikon-ikon datang kat masjid, kan? Jumpa anak muda kawasan karya kita ni, kan? Mungkin mereka ni akan mula tertarik dengan masjid. Tok Imam juga boleh buat program dengan sekolah, kan? Belajar-belajar form 5, buat teknik menjawab kemotivasi kat masjid. Masjid ada dewan, tapi tak, saya nampak zaman saya sekolah tu tak manfaat pun. Masjid banyak duit, kan, tapi tak manfaatkan, kan. Sedangkan orang Islam ni, pelajar pun orang Islam juga, kan. Anak muda pun Islam, tapi tak ada program untuk anak muda. Oh, Tok Imam tengok, bijak awak ni. Satu lagi, Tok Imam, kenapa tak buat kursus kahwin kat masjid? Kenapa mesti buatkan hotel kat pusat-pusat training center? Buat kat masjid lah, Tok Imam, kan. Untuk karya ni contohnya, Tok Imam pun nampak, kan. Baru Tok Imam perasan, kan, ada ketikanya, sahabat-sahabat, kalau kita nak sesuatu itu berlaku, maksudnya nak perlukan masjid, nak bawa orang mengimarkan masjid, contohlah, untuk isu ni, kita mungkin tanya orang yang tak datang masjid, kenapa dia tak tertarik, kan? Kenapa dia tak minat datang masjid? Ini mungkin boleh menjadi solusi lah kepada isu-isu yang berlaku pada hari ini. Kenapa anak-anak kita tak suka duduk kat rumah, suka lepak kat luar? Kita tak pernah berbual dengan mereka, tak pernah bincang dengan mereka, kan. Mak suka berletih, banyak cakap. Anak-anak mungkin tak rasa selesa, dia lebih suka dengan kawan yang faham tentang dia. Kita faham tak tentang anak-anak remaja pada ini, kan? Kita nak mereka perlukan masjid, tapi kita tak meraih kedatangan mereka. Kita pun tak ada program untuk mereka. Kita lebih suka nak mengejar kitab ni sampai kita terlupa pembangunan remaja, pembangunan anak muda. Mungkin ini sesuatu yang boleh memberi manfaat, kan, untuk menarik lebih ramai anak-anak muda datang ke masjid, kan. Cuba fikir-fikirkan, mudah-mudahan ada manfaat. Jom ke masjid, insyaAllah. Kalau rasa ada manfaat, share lah video ini.
kongsi dengan lebih ramai orang, share insyaAllah. Jangan lupa like dan follow Paris, baik-baik terbaik insyaAllah.